Jenjah Indonesia rasanya di Banjarmasin. Es krim great. Kalau aku kentut di sini gimana? Kamu aku cemplungin. Ngopi, ngopi sih, Mas. Welcome back to Jepang Medok. Yang pakai. Jadi hari ini kita mau ke Banjarmasin, Kalimantan. Kamu dari tadi bilang Banjarmasin mau kemana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kita ke Yanagawa. Di situ ada perahu, kita naik perahu terus bengong 30 menitan di atas sungai. Ya enggak? Sama Erika dan Mas Hoho. Kok gitu sih tangannya? Kan aku megang HP. Oh iya dong. Jadi sekarang kita lagi di Tenjin. Habis ini mau ke ya ke Yanagawa Station dulu. Dari sini ya, apa kelihatan orang nampak di bawah tuh? Oh iya dong. Apa itu nampak kok? Godain cewek. Di sini ini Taman Kegok loh guys. Jadi kalian kalau godain cewek di sini ya? Aku sering nganter dia. Oh, nemenin dia godain cewek. Aku dia. Udah berapa cewek yang dia godain? 3 kayaknya ya. Baru 3, kurang banyak. 3, 4. 4 loh. Oh, 4 ya. Nambah dong. Nanti ada yang percaya loh. Harus cut ya. Tapi beneran di sini tuh terkenal dengan taman yang itu kan nampak kan godain cewek itu loh. Iya, tapi toiletnya bau. Tapi kan kita syutingnya di sana, syuting reelnya di toilet. Iya, kamu. Lihat ini. Tutorial masuk toilet itu. Take mas. Ada banyak. Kita mau naik yang enggak tahu. Udah sampai di Yanagawa. Ini loh guys, Yanagawa. Yeay, yeay. Bang Eri, beneran hari ini gak heboh ya? Kenapa gak heboh? Kenapa jaga image? Rambutku ini gimana sih sebenarnya dulu? Enggak jelas ya? Iya ya. Hemat hobo. Wow, antri! Yo! Inilah tiga-tiganya punya kamera. YouTuber juga. Oh, ternyata ada Jinja juga. Tahu enggak? Jinja. Oh, ada yang jawab. Kamu Jinja deh. Jinja. Jadi kita beli tiket dulu di sini. Ada minuman juga di sini. Ini apa ya? Bocil dia. Oh, enak ya? Ini gratis. Pura-pura bocil gratis. 5 tahun gratis. Ya, aku gratis ya. Gratis ya. Berarti kita aja 1.800 kali ya. Kalian mau? Mau enggak? Aku cepet. Mau, aku malu ah. Malu banget pinjam. Dia mau pinjam. Malu banget kalau pakai yang kayak ini kayak bocil. Oh my god. Mana ada orang yang pakai ini? Gak ada lah. Kamu dong. Gak ada dong. Cocok Mik. Udah cocok kamu jadi ini. Jadi kepengen. Aku mau jadi kamu. Cocok. Nah yuk. Ini lebih itu loh. Kayak Banjarmasin banget. Korea. Indonesia. Oh, Indonesia. Terus thank you. Habis sebenarnya Jepang. Udah jalan. Katanya di sini banyak orang asing. Ada orang Jepang juga, ada orang Taiwan. Indonesianya cuma kita doang. Ah. Gak apa-apa ya. Rasanya di Banjarmasin gak ada yang itu jual sayur. Sayurnya cuci di sini kan bisa kan? Iya rapit. Banjarmasin Kalimantan.
apa itu kamera waktu ini. Jembatan ini. Ada ikan enggak? Satu jaman dari Tenjin. Gimana? Ajak dia ke Indonesia? Masih enggak? Bagus kan? Yo, kita masuk sana. Beneran? Beneran masuk ini. Yo. Wow. Kalimantan itu kayak gini kan ya? Gak tahu aku. Dari mati ya. Bisa minum enggak air sungai ini? Coba aja. Gimana kalau di rumah? Baju-baju yang lagi dijemur lagi itu kelihatan banget. Kalau aku jemur sempak di luar pasti ketahuan ya. Moment time. Pemandangannya biasa tapi katanya ini foto spot gitu. Lucu ini. Gak ada orang hutan. Gak ada orang hutan ya. Ini? Katanya gitu guys. Ada yang mau serang itu gak? Erika gak? Gak ada, pada setuju sama aku. Itu jualan sayur? Ya, ada jualan sayur, sayur ya? Kita yang jualan. Oh, kita yang jualan? Yuk, ini kita jual ini. Pengen aja gitu ya? Ini aja senang gitu. Itu sayur kentang ya? Kayaknya ada itu, masnya itu naik ke itu cuma tak ya lagi ini beneran Kalimantan loh mas. Mas beneran Kalimantan. Kalimantan, Kalimantan Banjarmasin. Ada sayur enggak, Mbak? Ada es krim? Banjarmasin ya. Aku pernah nonton video Banjarmasin di YouTube. Kayak gini kan? Ya kan? Kayak gini kan? Oh, great pleasure in kita. Bisa dikurangin enggak, Pak? Berapaan es krim? Bisa dikurang enggak, Pak? Jangan ngomong gitu. Grape nice. Lengkap 300. Oh, ada es krim. Grape. Es krim, grape. Oh, beli-beli. Atau takai age mochi arimasu. Aku beli mochi. Mochi. Ibunya boleh video bareng enggak ya, Bu? Oh. Indonesia. Mochi, agak mochi. Di exchange cuma itu doang. Iya. Mau dong Indonesia. Bangga, bangga Indonesia. Assalamualaikum. Beda. Artinya perasaan. Oh iya iya. Hmm. Kayak roti loh. Iya roti yang itu bahasa Jawanya jadah tadi. Mucinya kayak jadah. Dia tuh keren banget. Ngomongnya tuh pakai bahasa Jepang sama bahasa Inggris campur. Oh. Tuh kan kayak Banjarmasin. Pakai Yamaha, motor Yamaha. Private hotel. Kalian Nagawa itu kalau ngajuin dokumen-dokumen kayak gitu, sudah siapa aja bisa main di Banjarmasin. Mas Bo, aku pengen kentut.
ya udah ngapa di sini. Aku langsung mau nyebur. Aku merasa bukan teman kamu karena malu aku harus nyebur. Erika, kalau aku kentut di sini gimana? Kamu aku cemplungin. Mau? Yo. Udah satu jam kita naik perahu. Kita sejam ya naik perahu ya. Tapi nggak berasa ya? Iya nggak berasa, kayak baru setengah jam. Ya baru setengah jam. Pantat udah capek. Ya pantat udah. Enggak pantat. Pegal ya. Katanya di sini itu ya artis yang paling populer di Cina pernah bikin film di sini. Sebenarnya sutradara dari Cina diam-diam sekarang lagi pura-pura. Syuting itu aku yang di syuting. 35年前. Tuh aku. Tuh kamu? Kale to onaji gurai ikemen yo. 35年経つと彼もこのように. Pesannya di rumah bapaknya ya. Enak ya? Bapak kopi pak. Mama kopi, oh, mama kopi pak. Enaknya kalau kampung tuh kayak gini ya. Iya, akrab kayak banget orangnya. Iya, friendly. Santai, damai. Kalau di perkotaan kan sibuk, nggak bisa ngobrol. Tokyo ya. Kalau Magelang gimana? Kalau Magelang? Bui, kopi sih mas. Aku sebenarnya anti foto serius. Oh ya. Tapi moto itu. Rata-rata, iya. Tapi selfie, sering selfie kok. Mana ada? Sering kok. Iyo seringnya. Ini kamu banget pemandangannya. Yuk kita jalan yuk. Nikmatin dulu. Nikmatin dulu. Kamu kok gak romantis deh. Emang boleh santai itu? Di Jepang tapi kayak orangnya tuh santai ya. Di sini orangnya masih enak santai-santai banget. Iya. Kayak dari Fukuoka langsung ke sini rasanya beda. Iya. Santai banget. Tinggal di sini mah. Iya. Iya, daripada di Tokyo. Di Tokyo rame banget, terlalu rame. Bilang gini loh, di depan orang dari Tokyo. Gimana sih? Bener. Setuju ya? Lebih tenang, nyaman, damai. Iya kan? Itu loh guys. Nyaman kan? Kayak desa gitu. Kayak enjoy, santuy. Iya. Kayak perasaan ketemu orang Jepang yang sehari ini beda sama yang di tempat kerjaan. Iya. Yang dia pikir kerja lembur, kerja lembur, kerja lembur. Di sini orangnya santuy-santuy, nyanyi, ngopi. Ini Jepang banget. Kita mau makan roti dulu di itu di mana kafe ini? Bukan kafe ya, bakery gitu. Klanuwun, klanuwun di. Murah banget. Iya. Aku mau ini ya. Aku mau ini sama ini. Iya ya. Tungguri no Miki itu. Mau makan apa? Gue beli yang ini. Ada malon di dalamnya. Sayang sekali aku harus makan di sini. Kayak warung ya. Kita makan roti di warung desa. Iya. Di tengah-tengah desa estetik. Berapa banget ini? 230 yen. Berapa itu? Itunya sama. 230 yen itu kalau di desaku di Magelang dapat mie ayam apa bakso juga bisa. Ini 80 yen. Yen saya dapat mie sedap. 80. Mie sedap goreng. Ini 80. Mie sedap juga. Vlog hari ini segitu saja. Terima kasih udah nonton sampai sini. Kalau ada yang tertarik video sama ini, jangan lupa subscribe dan komen. Oke. 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 Sedikit tahu. Oke. 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 Tadi sampai mana tutupnya?
Tutup botol. Enggak, tutup vlog. Subscribe. Komen, ya, subscribe. Dan ano, nonton video di channel Erika sama channel Mas Hoho ya. Apa terus apa? Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kamu kok tinggi ya? Kamu kok pendek. Alhamdulillahirabbil alamin. Cepetan dingin mau pulang. Nanti mau kemana kita? Ayo balik. Yuk balik. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Bismika Allahumma ahya. Ahya. Wa bismika. Bismika. Amut. Amut. Oke, okay. Belajar sedikit-sedikit ya. 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 Ajarin ya. Ngantuk. Bye bye. Gak boleh bercanda di eskalator. Kayak. Sakit. Jangan ditiru. Ayo tuh, Syah.